Oke, selamat siang teman-teman semua, ketemu lagi. Kali ini saya sudah bersama Mas Sahyo. Beliau adalah pemilik Honda CR-V generasi kedua tahun 2006. Tahun 2006. Halo, Mas Sahyo. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, Mas Fira. Oke. Oke, seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang CR-V beliau. Mungkin yang pertama ingin saya tahu nih Mas, alasan Mas Cahyo ngambil CR-V ini apa? Jadi gini Mas, terima kasih sebelumnya Mas ya, udah mau mereview mobil saya CR-V 2006 yang generasi kedua yang facelift. Jadi alasan saya milih ini sebenarnya simple Mas. Jadi mobil ini sebetulnya ini kan mobilnya Bapak dulu ya. Terus Bapak kebetulan kepingin ganti apa CR-V yang baru yang 1500 turbo generasi terakhir ini Mas ya. Terakhir okay. Ya. Dan saya berpikiran bahwa ini mobil ini sejarahnya banyak Mas. Oke. Almarhumah ibu, terus apa? Jadi saya tuh berpikiran, "Duh, kok sayang ya kalau semisal dijual ke orang lain yang mungkin kita enggak tahu pemakaiannya bagaimana. Kalau misalnya kita dapat pembeli yang ngopeni, syukur alhamdulillah. Kalau misalnya dia tidak terlalu merumat mobil kan rasanya itu gimana? Karena ini sejarahnya luar biasa dari mobil inilah Bapak ya dulu pernah bisa membelikan mobil saya dulu yang Terios itu. Terus sekarang Terios dijual makanya saya ganti ini. Itu kira-kira sejarah singkatnya itu seperti itu aja lah Mas. Dan yang kedua sih, kan anak-anak saya kan sudah mulai besar dan otomatis butuh space yang untuk duduk tengah agak lebih luas ya. Seperti itu. Nah itu aja sih sebetulnya yang utama sejarahnya itu Mas. Terus nih teman-teman, kebetulan Mas Cahyo ini kan sebelumnya pakai Terios, sekarang pakai CR-V. Kita ngobrolin yuk, gimana rasanya dari Terios pindah ke CR-V? Pasti kan mungkin tahu nih, dari Terios sekarang pindah ke CR-V. Sama-sama ada kondenya sih kalau kita lihat, ini CR-V berkonde soalnya. Sebenarnya sih perbedaan jelas dari segi kenyamanan ya Mas ya. Ya katanya beda kelas lah dalam artian begitu ya, walaupun ini tahun 2006. Tapi nyaman banget Mas, karena saya lihat juga di sistem apa ya, saya lihat dari ban belakang itu udah sistemnya kayak mobil Eropa, jadi kayak model kayak chamber gitu loh Mas, agak miring ya dan itu kalau saya coba berarti independen Mas ya? Independen. Oke. Jadi misalnya saya coba di ring road waktu itu ya mungkin saya sendiri kurang bernyali juga kali ya. Kadang-kadang udah 100 lebih karena udah rasanya udah deg-degan aja gitu bawaannya. Tapi waktu pakai Terios itu udah kecepatan 100 udah rasanya udah was-was gitu Mas. Tapi begitu pakai ini saya coba udah 120-an gitu kok tenang aja gitu loh Mas. Sekarang nggak kerasa menjegasnya itu. Gitu. Ya pertama sih itu. Yang kedua entah kenapa biasanya nih Mas kalau mobil-mobil sudah berpower steering kita dengan kecepatan tinggi otomatis kan setir lebih enteng ya. Ini kok saya rasakan agak tetap aja agak berat gitu loh Mas. Jadi misalnya nggak gampang munting ya kalau orang bilang. Jadi stabil gitu Mas. Stabil, ya? Nah okay. Gitu. Misalnya ya itu aja sih. Jelas lebih nyaman lah. Kabinnya gimana Mas? Ini berapa cc sih Mas? 2000 cc. Oh 2000 cc. Terus gimana jadi, Mas? Dari kabinnya dan lainnya. Kabin kesenyapan, alhamdulillah lumayan ya. Cuman kalau misalnya karena sudah umur tahun 2006 mungkin ya untuk kesenyaman itu sudah mulai agak berkurang mungkin dari perdam-perdamnya atau bagaimana mungkin sudah agak mulai berkurang karena dengan umur itu tadi. Oke. Ya, cuman so far ya itulah. Berarti nyaman bandingannya aja. Enak banget ya Mas ya? Enak banget alhamdulillah. memang beda banget ya dari Terios langsung pindah ke CR-V. Tapi sama-sama ada kondenya itu yang unik. Ya. Terus Mas ini tahun 2006 pajaknya berapa sekarang? Sekarang 2006 ya nggak tahu ya besok kalau pas ini ya, balik nama ya. Soalnya ini masih plat G. Besok rencana plat AB. Oke. Itu kalau dulu saya lihat sekitar 2,9 sih Mas. Oh 2,9. Iya sebenarnya nggak beda jauh ya, cuma nambah-nambah dikit ya sama Terios tahun 2009 sih. Tapi ini kena pajak 2000 cc ya? Hitungannya segitu kan biasanya? Iya. Ya. Lumayan juga ya. Terus gimana Mas membahas mengenai spare part? Maklum mau tuba. Spare part ini kan kebetulan
saya belum pernah mencoba untuk servis langsung ya. Jadi kan kebetulan Bapak bawa ke sini mobil itu udah di servis, Mas. Jadi saya belum merasakan isanya itu. Selama dulu di tempatnya Bapak, biasanya servis di mana? Di dealer Honda, Mas. Dealer diberes resmi. Ya? Diberes resmi. Dan olinya pun oli khusus buat Honda. Saya tanya ke Bapak, olinya pakai apa? Bapak langsung tanya di Honda, aku pakai oli yang langsung dari Honda aja. Oh ya sudah. Misalnya saya juga lihat dari status berkalanya Bapak juga nggak pernah telat dan sebagainya. Ya mungkin tak telat sedikit ya karena kesibukan Bapak. Mas, terus untuk masalah kaki-kaki, saya dengar-dengar kan Honda biasanya agak sedikit lemah ya di masalah kaki-kaki ini gimana? Iya, yang saya rasakan sih kalau selama ini Bapak sih ngendiko ke saya bilang saya tuh nggak masalah. Cuman setelah saya gunakan itu kok ada rasa agak bunyi ada geluduk-geluduk dan sebagainya. Apakah emang sudah saatnya untuk permajaan kaki-kaki atau bagaimana? Soalnya ya itu tadi. Saya belum sempat ngecek sama sekali, Mas. Jadi ini begitu mobil dari Selawi sebelum dibawa ke Jogja itu udah diservis total sama Bapak. Dari engine mounting diganti, kampas kampas kopling diganti satu set. Dan misalnya ya Bapak ngendikonya sih sudah kamu tinggal pakai aja, misalnya seperti itu. Makanya begitu saya nyoba, itu emang kerasanya pada saat jalan ya biasalah Mas, kok paving block dan sebagainya sih kita baru terasa ya kalau saat jalan biasa itu kan kita nggak terasa pas paving bunyi geduk-geduk sih ini apa ya, belum sempat saya cek sih ya, begitu aja. Biasanya kalau dulu waktu saya pakai Terios yang geduk-geduk itu sih biasanya stabilizer linknya ya biasanya seperti itu mungkin ya. Apakah perlu ada penggantian dari stabilizer link, saya juga kurang tahu Mas, belum saya cek lagi. Biasanya Mas Sahyo bahan bakarnya pakai apa ini? Kalau ini dulu Bapak premium. Oh iya. Tapi sekarang udah upgrade Mas ke Pertalite. Upgrade dikit lah. Ini safety masih pakai premium? Apanya? Dari dulu pakai premium. Iya, dari awalnya malah Bapak pakai premium dulu. Nggak ada masalah ya selama ini? Nggak ada masalah tuh Bapak. Soalnya kan Bapak sendiri kan mungkin pemikirannya ya apa ya, hanya sebagai untuk rutinitas Bapak. Cuma dari rumah ke rumah sakit untuk visite, habis itu sudah. Jadi mungkin ya selama ini ya so far Bapak bilang nggak masalah. Tapi habis itu keluarlah produk Pertalite. Sebelum ganti Pertalite, Bapak udah kuras habis dulu Mas. Jadi ruang bahan bakar, jasa tangki dan sebagainya dikuras dulu. Dikurang semua, dibuat. Sempat ganti filter bensin juga Mas, apa nggak? Sempat. Ganti filter bensin. Jadi misalnya setelah begitu Bapak mau ganti, semua diganti bahan bakar, semua diganti semua. Terus untuk 2000cc, minumnya gimana Mas? Ya, kalau dibandingkan dengan Terios yang saya gunakan ya agak sedikit boros Mas. Karena kesannya gede. Misalnya gitu, isanya tuh ya gimana ya, waktu itu Terios ngisi berapa liter gitu, bisa buat 3 hari, 4 hari. Ini mungkin setengahnya 2 hari udah. Cuma ini kan mobil kan jarang saya gunakan Mas. Jadi saya gunakan paling cuma pas weekend, ini ke rumah mertua. Itu pun kalau misalnya saya sendiri sama keluarga, nggak ada acara dalam artian biasanya kan ada acara sama keluarga itu maksudnya kegiatan sekolah anak gitu kan hari Ahad, jadi baru nggak ke rumah mertua. Selama ini ya cuman ke rumah mertua dan sebagainya, cuman itu aja sih. Cuman dalam satu pekan ini, dua pekan ini saya gunakan ya sudah ngisi berapa kali ya itu BBM, berapa ya? Liter Mas? Ya itu sih saya cuma ngisi Mas sedikit-sedikit sih Mas, dalam artian ya 70.000, 80.000. Emang sih kesannya jadi malah tibanya sih kan jajan deh boros anu ya. Boros ya. Cuman ya saya mikir yang penting jangan sampai apa ya garis tengah itu turun banget tuh enggak sih. Saya cuma itu aja, takutnya nanti kan kerak-keraknya ya di tangki bahan bakar. Dapan tangki itu ya. Iya, nanti otomatis kan mobil jadi jalannya juga tersendat-sendat dan sebagainya. Itu aja sih. Makanya begitu separuh agak kurang baru tak isi, makanya saya ngisinya sedikit-sedikit. Terus Mas, pendingin kabin alias AC gimana? Alhamdulillah nggak ada masalah, dalam artian walaupun dia belum double blower ya. Masih single, tapi ini kebetulan sama Bapak kemarin udah dipasangi, dulunya belum ada filter kabin Mas. Ya, jadi belum ada filter kabin, sekarang waktu itu sekaligus servis AC, apa langsung pasang filter kabin deh. Untuk AC di dalam kabin itu, jadi sekarang otomatis ya jauh lebih tercover ya udara nggak terlalu masuk, jadi kan lebih awet ya untuk ininya. Oh ya Mas, untuk CR-V yang ini kan saya dengar dia ada optional untuk jok paling belakang. Iya. Itu ceritanya gimana Mas? Jadi sih
ya saya juga ininya ya cuma lihat-lihat ya di cuma itu browsing-browsingan bawaan ya. Dealer atau optional aftermarket di luar? Setahu saya sih optional aftermarket ya Mas ya. Soalnya pas Bapak dalam artian beli mobil ini ya emang tidak ada seingat saya loh Mas ya. Ya karena itu loh saya cuman ya kedar ngantar saja dalam artian sama Bapak dan itu juga sama si cuek-cuek aja masalah mobil ya. Jadi ya udah dalam artian tuh udah kayak gini-gini dalam artian tidak dari pihak salesnya apa-apa tidak menawarkan ada optional jok 3 baris ketiga. Cuman begitu saya pernah kebetulan di sekolah anak saya ada yang pakai servis sama seperti ini, saya lihat loh kok ada jok baris ketiga ya, berarti bisa dipasang dong. Saya coba browsing Mas, kita begitu ternyata ada yang jual juga ya seperti itu. Cuman ya karena tipikal anak saya lihat kalau dipasangin jok baris ketiga pun rasanya juga nggak, fungsionalnya nggak terlalu besar dalam artian seperti itu, malah justru nanti bagasinya sempit Mas karena kemakan baris ketiga kan, kemakan space. Anak saya makanya lebih seneng ya udah begitu lawang saya gelarin kasur udah mereka malah langsung gitu ya, malah gitu. lebih nyaman. Dulu tadi saya juga begitu Mas, jok ketiga saya lepas gelarin kasur gitu. Kasur iya, ternyata teman-teman Terius dilepas jok baris ketiganya, ya ini dikasih biar space kabinnya lebih luas. Betul. Oke Mas, kadang-kadang Honda itu biaya servisnya kan mahal. Iya. Nah ini gimana Mas? Ya kalau sebenarnya kan gini Mas, kalau saya pernah nganter ya kakak, kebetulan dulu pernah punya Honda Jazz tahun 2008. Saya lihat di situ ada daftar ininya ya biaya-biaya servisnya, pasti kan ada ya di kantor SA-nya dan sebagainya. Yang saya tahu, saya sempat baca apakah sudah berubah atau belum, itu apa namanya tergantung dari tahunnya Mas. Jadi tahun semakin muda, jasa servis semakin mahal. Ya seperti itu. Jadi untuk yang mau tuba seperti ini, ya pas waktu itu saya coba menanyakan ke Bapak gimana servisnya dan sebagainya. Nggak jauh beda sama Terios Mas, betulnya. Iya, kayak misalnya servis biasa habis 700.000, cuman ganti oli ya 600-500, ya seperti itu aja sih. Sebenarnya nggak juga deh, kecuali kalau mungkin sudah ada pergantian spare part ya. Nah emang kita tahu sendiri emang Honda kan sedikit banyak lebih mahal pada brand yang lain, misalnya seperti itu. Misalnya so far sih, misalnya kendikalnya Bapak sih masih terjangkau lah. Okay. Terus menurut Mas Cahyo, kira-kira kalau ada teman-teman penonton pengen beli CR-V generasi yang ini, worth to buy nggak? Dari sisi pertama, kita lihat dari biasanya orang pertama pengen lihatnya eksterior, terus interior, kemudian berikutnya mau tuba pendingin kabin, berikutnya masalah spare part. Nah, menurut jenengan pripun? Ya, menurut saya sih, cuma kita kembalikan ke nanti ya customer atau ya bagi yang lihat di channelnya Mas Wira, menurut saya sih mendukung sekali demantian. Dari spare part ya sebenarnya juga nggak terlalu mahal. Terus istilahnya juga dari bentuknya interiornya juga up to date menurut saya. Damatian kan tergolong sudah mobil mewah. Terus atau eksteriornya dia gagah ya gitu ya. Yang jelas sebetulnya itu amannya satu ada kondenya Mas. Cuman orang kadang-kadang ya ini apa pemikiran konde dilepas, sebetulnya itu ada fungsionalnya. Jadi pengganti bumper Mas. Misalnya gitu, belakang, yang belakang. Misalnya, maaf ya, dulu saya pakai Terios, emang berapa kali disundul Mas di belakang. Malah yang belakang, yang nyundul itu kok malah, saya bertanya-tanya, loh kenapa mobil saya nggak apa-apa, yang nyundul malah kok lebih parah ya, gitu loh. Nah makanya itu, ya misalnya disitulah saya kenapa memilih yang ya, generasi yang saya masih ada kondenya. Karena saya cinta konde, jadi itu selain ada pelindungnya, tempatnya tuh gitu. Oke. Berarti untuk motoba ini istilahnya worth to buy ya? Iya. Oke, teman-teman semua, kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Mas Cahyo ini mengenai CR-V tahun 2006 ya. Iya. Nanti kalau teman-teman ada mau ngobrol-ngobrol masalah CR-V ini bisa dicantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Gitu aja ya teman-teman semua. Oke, Mas Cahyo, terima kasih. Sama-sama, Mas. Terima kasih sudah menonton ya, teman-teman semua.